Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Tolong sebarkan video ni. Saya jumpa Walid. Saya on the way nak pergi Balai Polis Seksyen 9 Shah Alam. So saya akan macam tunjuk nama je lah, okay. So siapa kenal, suruh owner ni pergi ke IPD Shah Alam Seksyen 9. Okay. So nama dia Muhammad Jamil Fauzi bin Rozimi. Alright, abaikan tangan saya, jari saya. So siapa kenal, suruh dia pergi Balai Polis Seksyen 9 Shah Alam. Gang, saya dah sampai IPD Shah Alam. Alhamdulillah, selesai. So nak jadikan cerita, saya baru sampai rumah. So nak jadikan cerita, tadi masuk pergi kaunter, and then ada jumpa dengan pegawai. Nama dia Puan Syafika, apa nama dia. Cakap puan, ni boleh ni saya jumpa, saya nak buat laporan. So saya makan, tengok kepunyaan anggota rupanya. Saya pun, oh iya ke, okay. Takpelah, kalau cerita senang lah kan. So tidak ada yang kata terima kasih banyak. So saya pun pulang. Nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Ahmad Zailani. Dia pun ada ucapkan terima kasih juga. So tak ada apalah, itu je lah. Itu peringatan untuk diri saya jugalah. Mungkin anggota tu terkicir kot, dia punya wallet dia. So peringatan untuk saya, diri saya juga. So first, jaga wallet. Kalau jumpa wallet, nombor second, kalau jumpa wallet jujur, mean bukan hak milik kita, pergi balai, letak kat balai. Alright. Dan last sekali, hidup PDRM. Apa yang aku mengapun. Ya Allah, itu je lah, tak ada apalah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry dah mengantuk sangat ni. Peace.